Bismillah. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib, hari Kamis malam Jumat 24 Februari 2022 bertepatan dengan malam ke-24 dari bulan Rajab 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Umdatil Ahkam. Namun kita masuk kepada kitab Usiyam. Dan di pelajaran yang lalu, di sesi yang kedua, kita telah masuk kepada hadis yang pertama. Dan insya Allah malam ini kita masuk kepada hadis yang kedua. Namun sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan semuanya. Allah. Qala al-Hadithu rahimahullah wa Abu Siyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu Ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn illa rajulun kana yasum yawman illa rajulun kana yasum sawman falyasumhu. Qala al-Hadithu rahimahullah kita Abu Siyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hati Ramadan di saum yaumin atau yaumaini ila rajulun kana yasum sawman fa yasumhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Maqdisi rahimahullahu ta'ala kitab siyam an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddimu Ramadan di saum yaumin wa la yaumaini illa rajulun kana yasum fa yasumhu. Yasumu yawman illa kana rajulun yasumu sawman falyasumhu. Bismillah. Qala al-mu'allim rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu Ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayni illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Ila tuqaddimu Ramadan bi siyam yawmin aw yawmayn illa rajulan kana yasum sawman falyasum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah taala ana bi hurairah radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tuqaddimu Ramadan bi siyam yawmin wa la yawmayn
illa rajulan kana yasumu shawman falyasumhu. قال مالك رحمه الله تعالى كتاب الشياب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فيصومه. Inna qala ma'alif rahimahullah ta'ala Nabi Hujarah ta'ajam rawan Ma'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam La taqaddamu ramadana bisawmi yawmin Aw yawmaini Illa radulun kana yasuku sawman wal yasuku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala Nabi Hujarah ta'ajam rawan Ma'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam La taqaddamu ramadana bisawmi yawmin wal yawmaini illa rajulan kana yasumu shawman fa yasumu. Ila rajulun nah marfu jangan rajulan. Bismillah. Qala Malik rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadana bi sawmin wa la yawmin illa rajulun kana yasumu shawman fa yasumhu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah taala Nabi radhiyallahu anha qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqaddamu ramadan bi sawmi yawmin illa aw yawmin illa rajulun kana yawm kana yasumu shawman fa yasumhu. Habis. Bapak-bapak ada? Gak ada yang sisa? Bismillah. Di dalam hadis dari Abi Hurairah, la taqaddamu ramadan bisawmi yawmin illa rajulun kana yasumu shawman falyasumhu. Yang maknanya tidak boleh seseorang besok di hari Jumat ramadan kemudian di hari Kamisnya melaksanakan puasa mendahului ramadan, tidak boleh secara mutlak. Maknanya tidak boleh tanpa sebab. Namun jika mempunyai sebab seperti hari ini Kamis, kebiasaan seorang muslim ini melaksanakan puasa di setiap bulannya, maka diberikan rukhsah oleh Nabi ila rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Kecuali seseorang yang memang terbiasa melaksanakan puasa sunnah, agar melaksanakan sunnah di hari Kamis tidak apa-apa. Dan ini pun telah kita bahas yang berhubungan bahkan dengan wajib. Seperti baru ingat qadha Ramadan kecuali pada saat sehari dua hari sebelum Ramadan maka harus dipenuhi. Karena membayar qadha Ramadan wajib. Mana dalilnya qadha Ramadan wajib? Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka harus dibayar. Takdirnya fa'alaihi iddatun min ayamin ukhor. Harus dibayar di hari yang selain dari Ramadan jika dalam keadaan sakit ataupun safar. Maka ini menjadi pendalilan wajib mengqadha. Jika seseorang mempunyai pengqadhaan Ramadan, apalagi laki-laki yang biasa memang tidak ada udur di Ramadan. Kebanyakan kita menyempurnakan Ramadan karena tidak ada haid. Kecuali orang yang safar,
atau sakit, maka dia tidak ingat bahwa dua hari dia safar. Maka menjelang Ramadan, dua hari, tiga hari Ramadan, dia ingat, oh saya punya utang. Maka tidak apa-apa dibayar di dua hari sebelum Ramadan, karena masuk kepada hadis tadi. Kemudian hadis ini telah datang di hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih. Dan di sana untuk memperkuat saja telah datang hadis dari sahabat yang lain, dari Abdullah bin Abbas, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh ashabus sunan dan sanadnya pun dhaif dalam keadaan berkesendirian, namun dia bisa naik kepada derajat hasan dengan hadis Abi Hurairah tadi yang muttafaq alaih. Maka datang hadis Ibnu Abbas dikeluarkan oleh ashabus sunan. Maka ini sebabnya kenapa Al-Maqdisi tidak memasukkannya kepada Umdatil Ahkam, karena tidak diriwayatkan Al-Bukhari wala Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam Ahmad serta At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dari jalan Zaidah an Simak Ibni Harb an Ikrimah an Ibni Abbas. Maka di sini semua rijalnya thiqat kecuali periwayatan Simak an Ikrimah telah disebutkan oleh Imam Ahli Jarh wa Ta'dil seperti Ali Ibn al-Madini bahwa periwayatan Simak an Ikrimah muttaribah. Periwayatan Simak dari Ikrimah goncang, hafalannya rusak. Maka didhaifkan periwayatan dari Ibnu Abbas yang lafadznya hampir sama dengan Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La tuqaddimu asyhar bi siyam yaum wa la yaumin." Tidak boleh didahului puasa Ramadan itu dengan puasa satu hari atau dua hari, ila an yakuna syai yasumuhu ahadukum, kecuali bagi mereka yang biasa melaksanakan puasa-puasa sunnah ataupun membayar kewajiban, maka tidak apa-apa. Maka kita katakan tadi hadisnya dhaif dari Ibnu Abbas, namun bisa naik menjadi hasan di ghairihi dengan hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih yang ada di dalam Umdatil Ahkam. Sekarang kita masuk kepada hadis yang kedua. Adi bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul idza ra'aitumuhu fasummu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqdiru lahu. Maka hadis yang kedua yang masih berkisar tentang permasalahan puasa Ramadan dari Abdullah bin Umar, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu," jika kalian melihat dia, apa dia? Hilal Ramadan. Maka fasumu, maka berpuasalah. "Wa idza ra'aitumuhu," dan jika kalian melihat dia, siapa dia? Hilal Syawal, masuk Idul Fitri, selesai Ramadan. Maka fa'aftiru, maka berbukalah kalian, maknanya tidak puasa Ramadan lagi. Harus berbuka, maka hari Id wajib untuk berbuka Idul Fitri. Namun di sini ada tambahan faedah. Fa in huma 'alaikum fa'aftiru lahu. Maka jika tidak terlihat hilal, maka sempurnakanlah menjadi 30 hari. Ini makna dari hadis secara mujmal dan nanti akan kita berikan faedah secara detail. Namun sebelum itu, insyaallah manhaj kita di dalam pelajaran ini, kita akan menjelaskan dari para sahabat, dari biodata dan biografi, agar kita mencintai mereka. Seperti ucapan Imam Ibnu Taimiyah di lamiahnya, "Hubbu sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassal." Bahwa kecintaan kepada seluruh para sahabat adalah manhaj ahli sunnah wal jamaah. Bahkan mencintai dari ahlul bait, dari para sahabat keturunan Nabi, maka itu merupakan ibadah yang kita bertawassul padanya. Bismillah. Maka bagaimana cara kita mencintai para sahabat?
dengan mengetahui biodata dan biografi mereka sehingga kita lebih mengenal. Dan pepatah Indonesia mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka mafhum al-mukhalafah, jika kita mengenalnya, maka kita akan sayang. Maka ini tidak dijadikan pendalilan untuk mereka orang-orang yang pacaran. Mengenal dulu katanya pacaran setahun dua tahun agar cinta. Nanti di saat menikah dua tahun akan tambah cinta. Bohong, malah hamil duluan karena pacaran tersebut. Alhasil maknanya di sini tak kenal maka tak sayang adalah jika kita ingin mencintai para sahabat maka kita mengetahui biodata dan biografi mereka. Lalu siapa Abdullah ibnu Umar? Dia adalah anak Amirul Mukminin Umar ibnu Khattab Al-Qurasyi Al-Adawi. Maknanya Al-Qurasyi, dia sama seperti Nabi dari Bani Quraisy. Al-Adawi cabang dari Quraisy. Maka perlu diketahui bahwa Quraisy itu banyak dari cabang kabilahnya. Maka Quraisy kabilah yang besar, yang paling baik. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan bahwa Nabi mengatakan, Allah telah memilihku dari manusia yang paling baik dari para nabi, Nabi Ismail. Kemudian dari Bani Ismail, Istafani min Kinana. Dari anak-anak Ismail yang paling baik adalah Kinana. Dan dari Kinana dipilih yang paling baik nasabnya Quraisy. Kinana mempunyai anak yang banyak, namun yang paling baik Quraisy. Dan dari Quraisy banyak diantaranya Al-Adawi Umar dan Abi Abdimanaf dan Abdi Syams dan Abdul Muttalib dari Quraisy juga. Sehingga nasab Ali ataupun nasab Abdul Muttalib itu sama-sama kembali kepada Quraisy. Kemudian yang paling baik Bani Hasyim. Maka di dalam hadis disebutkan wastofani min Bani Hasyim. Maka Allah mengutusku dari Bani Quraisy yang sudah paling baik di Arab, di semua Jaziratul Arab. Dan Allah lebih mengutus, menspesifik lagi mengutusku dari keturunan Bani Hasyim. Maka keturunan Bani Hasyim, keturunan yang paling baik daripada Quraisy. Dan Umar dari Quraisy, namun dari Bani Al-Adawi. Al-Adawi. Maka Abdullah bin Umar nasabnya kepada kabilah Al-Adawi baru bertemu dengan Nabi di Quraisy. Dan kelebihan Abdullah bin Umar, dia adalah karena anak Amirul Mukminin, maka dia masuk kepada Islam semenjak kecil. Semenjak Umar masuk Islam, maka mewajibkan anak-anaknya masuk Islam. Maka aslama qadiman ma'a abih. Dia masuk Islam bersama bapaknya dalam keadaan bahkan belum baligh. Dan dia hijrah bersama Umar. Adapun kelebihan dari Abdullah bin Umar itu sendiri, yang paling puncak prima adalah minal muktsirin fi riwayatil athar. Dia adalah termasuk dari sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Maka dia di rutbah atsaniyah, di ranking yang kedua. Indaknya An ya, belum diganti namanya. An. Hah, siapa ranking pertama? Mendengar siapa yang tadi membisiki? Hah, siapa? Siapa yang pertama? Kemarin kau kemana? Di sini. Kemarin kita bahas hadis Abi Hurairah, orang yang paling banyak hafalannya Abi Hurairah. Ya apa tidak? Kenapa tidak dijawab? Maka ranking pertama Abu Hurairah. Ranking kedua Abdullah ibnu Umar. Maka perbedaan antara Abu Hurairah ranking pertama berapa hadisnya? 5740 dengan Abdullah ibnu Umar 2630. Lihat perbedaannya. Perbedaannya 3000 lebih. Abu Hurairah 5740 ranking pertama. Ranking kedua Abdullah bin Umar 2630. Jaraknya beda 3000. Maka itulah keutamaan Abu Hurairah
dia diberikan ilmu oleh Nabi Muhammad SAW dan diberikan doa yang mustajab oleh Nabi dan diberikan barokah sehingga dia jika menghafal tidak pernah lupa. Abdullah ibn Umar seperti manusia biasa, berbeda dengan Abi Hurairah. Maka dia menghafal dan lupa, menghafal dan lupa, seperti kita semua. Menghafal dan lupa. Maka hadis yang dihafal oleh Ibnu Umar hanya 2630.